Viral di media sosial, aksi sejumlah emak-emak yang meminta sumbangan ke wisatawan asing. Aksi nekat itu terjadi di kawasan wisata Danau Lido, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Tampak dalam video, sejumlah wisatawan asing dari Timur Tengah itu tengah menyusuri sungai menggunakan rakit. Saat asyik berlayar, tiba-tiba WNA itu didatangi sejumlah ibu-ibu yang nekat menceburkan diri ke sungai sambil membawa anak kecil. Ibu-ibu itu kemudian tampak menadahkan tangan untuk meminta sumbangan dari para WNA. Ekspresi kebingungan pun mewarnai wajah wisatawan yang didominasi oleh laki-laki itu. Saking nekatnya, para ibu-ibu itu sampai memegangi rakit demi mendapatkan uang. Tak cukup sampai situ, ternyata aksi meminta-minta juga dilakukan oleh warga yang tinggal di bantaran sungai. Rupanya, aksi warga meminta-minta uang kepada wisatawan itu sudah berlangsung bertahun-tahun.